CFC itu freon ya, kalau di bidang AC ya, itu bagi pendingin ya, untuk jaring gitu. Ya, jadi halon ini sangat merusak ozon. Makanya sekarang hal penggunaan halon ini sudah tidak boleh di Indonesia. Ya, di Indonesia diharapkan pada tahun 2021 bebas dari halon. Ya. Namun sekarang ini ada penggantinya untuk bahan kebakaran kelas B, yaitu bahan pengganti halon. Ya, contohnya mereknya dari AF11, Halotron, ya, Energen dan sebagainya. Ini untuk pemadaman kelas D, lebih ramah terhadap lingkungan. Namun penggunaan halon ini tidak serta-merta sepenuhnya dilarang. Ya, masih ada beberapa industri yang mesti menggunakan halon ini. Ya, contohnya apa? Industri penerbangan. Ya, api ini lahir, ya, namanya tahap initiation. Setelah api lahir, maka api akan tumbuh dewasa. Ya, akan bertambah dewasa, ya, dia akan mengalami pertumbuhan. Lalu setelah itu, maka api akan terjadi namanya flash over. Flash over ini adalah api penuh. Ya, api penuh di dalam ruangan. Ya, ini dan ini dari tahap tumbuh kembang, ya, dari tahap tumbuh kembang sampai terjadi flash over hanya butuh waktu 3 sampai 10 menit. Dan ini